Lur, ngapain kamu sini? Emang kenapa, Mas? Ya, kamu gak pantas masuk kafe ini. Pakaiannya kamu aja jelek. Ngapain kamu sini? Bentar. Kamu tuh kayaknya bau keringat banget ya? Oh iya, aku kan ada janji sama si Ayu. Katanya dia mau jual kafe yang di Ijen itu. Kebetulan hari ini aku gak ada aktivitas. Udahlah, aku sambil cek kafenya dulu. Siapa tahu cocok sama aku. Oh iya ya, aku mau ke kafe. Kok pakai baju kayak gini? Tapi gak apalah. Kan aku sahabatan sama Ayu. Kan lagian aku cuma ngecek kafenya ke sana. Gak apalah, bodo amat. Sultan kan bebas. Lagian aku cuma mau lihat kafenya aja. Ah, kenapa lagi nih motornya? Gak bisa diajak touring motor ini ya. Apanya nih yang rusak ya? Businya masih baru kok. Mana aku gak peralatan lagi. Udahlah, aku dorong aja ke depan. Stop. Dia kayaknya Adi mantan aku. Coba deh kita samperin dulu. Hei Di. Kamu? Iya, kamu ngapain di sini? Gak ada, Vin. Aku cuma jalan-jalan aja nih. Terus motorku mogok. Gak tahu lagi minta tolong sama siapa. Apa? Mogok motormu, Mas? Mendingan kamu jual aja, Mas, motor ini ketimbang ngeribetin kamu. Nah, bener tuh apa kata pacar aku. Lagi pula kamu gak bosen ya? Pakai motor tua ini terus? Ya enggak lah, ini kan motor kesayangan aku. Ngapain aku bosen? Motor kesayangan? Masa motor kesayangan mogok terus, Mas? Mas, motor ini ya, ini sudah menemani aku. Aku sayang banget, Mas, sama motor ini. Sampai kapanpun, motor ini gak akan aku jual. Jadi cowok yang modal dikit dong. Masa semenjak sama aku sampai sekarang kamu tetap pakai motor kayak gini? Ya berarti aku setia sama motor ini. Apalagi ke cewek, aku setia. Sama kamu, aku ditinggal. Ya kan, terus aku ninggalin kamu. Kalau masih aku sama kamu, aku bakal dorong motor ini sama kamu. Ya aku gak mau lah. Mas, sekarang tuh zamannya punya motor sport, kan? Punya motor tua kayak gini. Jual aja lah, ketimbang ke kamu nyari bentar. Kan mending jual motor ini aja, mas. Apalagi, kayaknya gak bermutu banget nih motor. Oke, Mas, kamu tadi bilang apa? Motor aku ini gak bermutu. Iya bener, memang kenapa gak terima kamu? Kan memang ini motor gak bermutu, mending jual aja deh. Mas, motor ini sejuta kenangan, Mas, daripada punya kamu. Motor plastik kayak gitu masih dibanggain. Jaga mohon kamu ya, lebih bagus juga motor pacar aku. Ketimbang naik motor tua ini, mending aku naik motor metik, Mas. Gak pernah nyusahin aku. Malahan dia gak pernah mogok. Ini malah pernah mogok. Apalagi sering lagi. Gak apa-apa lah mogok. Itu kan mogok kan aku yang dorong, bukan kamu. Dan terus kamu tadi bilang apa, Mas? Sekarang zamannya motor sport. Iya. Kan memang sekarang zamannya motor sport, bukan motor tua kayak gini, Mas. Mana mungkin ada cewek yang mau sama kamu. Dengar, Mas, kamu bilang zamannya motor sport, sedangkan kamu naik metik seperti itu. Kenapa emangnya salah? Seharusnya kamu sadar diri, mikir. Motor kamu ini jelek.
Ya coba kamu berpikir dan berbicara. Kalau kamu berbicara zamannya motor sport, seharusnya kamu mau naik motor sport, Mas, bukan motor metik. Eh, aku motor sport tuh di rumah ada. Tapi Mas yang mau make. Dengar ya. Kamu mending pergi aja deh. Timbang kamu malu. Mas, seharusnya ya yang nyuruh pergi itu saya, bukan kamu. Tanpa kamu suruh pun kita tuh bakal pergi kok. Oh, ya sudah. Iya. Silakan. Nikmatin dorong motornya. Banget ya dorong motornya. Udah, sana pergi. Enggak pusing aja. Mana motor mogok? Eh, malah mantan yang sombong datang. Kukira mau bantuin. Malah menghina aku. Lah, enggak pusing aja. Kita kenapa sih harus ketemu mantanmu yang seperti itu? Ngeselin lagi orangnya. Udahlah, gak penting. Lagipula, itu kan udah masa lalu. Masa lalu ya masa lalu, tapi mantanmu ngeselin. Udahlah, kita ke dalam aja. Haus aku. Mau pesan apa? Ini menunya di sini. Kalau sudah selesai, panggilnya di sana ya. Iya mas. Kamu pesan apa? Aku pesan cappuccino aja. Ya udah, aku sama aja sama kamu. Ntar aku pesan. Mas. Iya pak. Mau pesan yang mana ya? Pesen cappuccino aja ya, dua yang dingin. Cappuccino dua. Tambah ya. Kentang goreng satu ya. Kentang goreng satu. Ya, ditunggu ya. Iya. Memangnya mantan kamu itu kerja apa sih? Kok kayaknya sombong banget. Gayanya kayak orang kaya aja. Ya, aku juga gak tahu. Begitulah, aku udah lama gak ada sama dia. Kalau dulunya sih, dia itu kerja serabutan. Kenapa kamu mau sih sama orang seperti itu? Ya setelah aku tahu kalau dia cuma kerja serabutan, aku minta putus lah sama dia. Emangnya kenapa sih kamu kok masih tanya dia? Enggak apa-apa, dianya sombong amat. Ya aku kesel lah. Atau jangan-jangan kamu cemburu ya? Berapa kak? Dia kan mantan, apalagi dia bersikap kayak gitu tadi. Udahlah, gak usah dipikirin lagi pula, gak penting. Jauh enggak ya, kafenya? Mana aku sudah keringatan gini. Loh, ini dia. Wangi kopi kan kafenya? Udahlah, aku samperin. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai juga ke kafenya. Mana panas banget. Udah lah, aku langsung masuk. Loh, itu kayaknya mantan kamu deh. Palingan dia ngikutin kamu. Iya deh kayaknya. Coba. Keluar. Ngapain kamu sini? Emang kenapa mas? Ya kamu gak pantas masuk kafe ini. Pakaiannya kamu aja jelek. Ngapain kamu sini? Ya bentar. Kamu kok kayaknya bau keringat banget ya? Kan aku kan dorong sepeda. Hah? Motor kamu masih mogok? Iyalah, tunggu sebentar. Emang harus ya, kalau pergi ke kafe, pakainya harus rapi. Ya haruslah. Kamu gak malu apa? Pakai yang kayak gini ke kafe? Apalagi kamu bau. Gak malu kamu? Ya gak malu lah mas, sebab di sini saya ada urusan. Kamu aja deh. Ada urusan. Ada urusan sama siapa? Siapa yang punya kafe ini, mas? Yang punya kafe ini itu pacar aku. Aku gak percaya. Setahu aku ya, pemilik kafe ini itu si Ayu, teman aku sendiri. Oh, Ayu. Ayu itu bawaan aku di sini. Loh, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Kamu jangan sembarangan. Mending kamu gak percaya banget sih. Kamu pergi aja deh. Ketimbang pelangganku nanti pada risih ngeliat kamu. Iya, kamu tuh bau banget, sana pergi. Tidak bisa gitulah,
jauh-jauh dari rumah. Di sini aku mau ketemu sama Ayu. Udah, panggilin si Ayu. Di sini aku yang berhak ngusir kamu. Ngapain kamu masih ngelak? Mending kamu pergi deh. Kamu gak usah maksa ya. Di sini yang punya kafe itu pacar aku. Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Ya aku gak percaya. Aku butuh Ayu. Aku mau buktiin apa benar pemilik kafe ini adalah pacar kamu. Kamu tunggu aja di luar sana kalau kamu tunggu Ayu. Mending kamu keluar deh. Keluar. Loh, kok seperti ini sih pelayanannya di sini? Kenapa? Gak terima kamu? Loh, bukan gak terima. Tahu saya, pembeli adalah raja. Kamu tuh bukan raja. Masa raja berpakaian kayak gini? Gembel lagi. Adi. Loh, kamu yuk. Ya, sudah datang di sini. Loh, kok aku baru datang? Kenapa kok gak langsung masuk aja? Ini aku diusir sama pemilik kafe nih. Kafe? Iya. Siapa? Ini. Loh, ini kan karyawan aku. Apa? Ya bener, siapa sih pemilik kafe? Coba kamu jelasin. Pemilik kafe di sini ya saya, bukan dia. Dia malah bawa saya. Kamu gimana sih yuk? Kamu bilangnya pemilik kafe itu kamu. Ya aku bener deh. Tapi ini yuk, aku kenapa kafe. Kamu ngaku-ngaku? Kamu gimana sih? Malah bos, soalnya saya malu sama pacar saya. Loh, maksudnya ini apa? Ya maksudnya pemilik kafe ini ada Bu Ayu. Saya. Loh, jadi kamu bohong sama aku? Iya, aku minta maaf. Kalau aku bohong sama kamu. Kamu bener yuk, ini kamu. Iya bener di. Kalau kamu gak percaya, tanyakan aja sama adekku. Iya bener deh. Iya pak bener, ini kafe kakak saya. Dan Farhan ini karyawan kakak saya. Bener kan? Mas, oleh tadi saya dengerin kata-kata kamu. Kamu seperti orang kaya. Ternyata kamu pelayan. Jadi kamu udah bohong sama aku? Iya, aku minta maaf sama kamu. Kalau aku sudah bohong kamu. Dan sama kamu mas, saya minta maaf mas atas kejadian tadi. Udah kamu gak usah minta maaf sama aku. Aku minta putus sekarang sama kamu. Kenapa gitu, Bin? Ya aku gak suka lah dibohongin. Enggaknya mas, kalau jadi cowok tuh yang jujur. Oh iya, mana kontak motor aku mau pulang. Loh, gak boleh pilih kamu ya, bohongin aku ya. Pertama, kamu ngaku-ngaku pemilik kafe ini. Kedua, motor itu milik pacar kamu. Mas. Kamu jadi karyawan kok gak becus banget. Iya bu, saya minta maaf ya bu. Sudah deh, kamu angkat kaki dari sini. Bu, jangan gitu bu. Dan mulai detik ini, kamu gak usah kerja lagi di sini. Bu, jangan gitu bu. Saya sangat menguntungkan pekerjaan ini bu. Ah, sudahlah, pergi sana. Udah, pergi aja mas. Sekarang kamu sudah dipecat. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Iya, saya maafin kamu. Udah pergi. Bu, saya minta maaf ya bu. Iya, sudahlah pergi. Jadi gimana yuk? Yaudah deh, kita bicarakan di dalam aja. Sudah yuk. Yaudah.